Saat ini tengah dilakukan pertemuan antara Wakil Bupati Kepulauan Meranti Haji Asmar dengan seluruh Kepala OPD di yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Agenda ini memang direncanakan pasca OTT. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, selamat siang rekan-rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini saya Teddy melaporkan bahwasannya saat ini tengah dilakukan pertemuan antara Wakil Bupati Kepulauan Meranti Haji Asmar dengan seluruh Kepala OPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Agenda ini memang direncanakan pasca OTT Bupati Kepulauan Meranti Haji Muhammad Adil yang dilakukan tadi malam, dan ini memang ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Wakil Bupati, pesan-pesan terkait pekerjaan ataupun pelaksanaan roda pemerintahan ke depannya pasca di OTT-nya Bupati Kepulauan Meranti Haji Muhammad Adil. Sampai saat ini memang masih nampak berlangsung, jadi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Haji Asmar yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Suprianto, dan ada puluhan Kepala OPD yang hadir saat ini.